Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa kembali di Aviary BDB Channel Indonesia. Ini perpustakaan hidup buat kita belajar dan menambah wawasan tentang burung-burung ya yang ada di Indonesia, utamanya burung endemik Indonesia. Ya, kembali saya nggak nongol kali ini di kamera karena banyak banget yang komplain ya teman-teman semua. Muak ngeliat muka saya katanya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa saling berbagi informasi dan referensi seputar dunia burung tentunya. Banyak yang ngatain juga aviarinya jelek, kecil. Tapi ya nggak apa-apalah ya, bebas untuk berpendapat semuanya. Mau orang ngomong apa, yang penting burung senang, hati kita riang. Udah, cukup gitu aja. Sambil berharap bisa ikut berkontribusi membantu melestarikan burung-burung ini nantinya. Ya meskipun dari tempat yang seadanya seperti ini. Jadi, jangan bayangkan aviari yang super mewah dengan biaya yang tak terhingga. Aviari ini saya bangun dengan tangan sendiri, pelan-pelan nyangkul sendiri, dengan keringat sendiri, bahkan sampai pinggang melintir. Maklum, seumur-umur ya memang jarang megang cangkul ya. Untuk tanaman juga nggak ada yang spesial, nggak ada yang berharga miliaran, hanya tanaman-tanaman hasil hunting dari kebun belakang rumah aja. Ya, sambil sesekali ngelirik dan nyomot di kebun tetangga. Saya pakai izin tentunya ya. Nggak berkah kalau nyolong. Jadi kalau ada yang nanya bikin aviari habis berapa, ya saya juga nggak bisa jawab. Bingung untuk menjawabnya karena ya semua serba sendiri, biayanya pun juga nyicil pelan-pelan, nabung ya sampai nggak ngitungin habis berapa. Ekosistem buatan di dalam aviari ini kita pikirkan benar-benar ya, meskipun seadanya kita bikin apa yang burung butuhkan. Jadi kita mengakomodir jenis burung yang akan kita masukkan. Membikin habitatnya itu semirip mungkin dengan di alam liarnya. Jadi bikin aviari itu nggak serta-merta asal ya. Kita bikin terus kita masukkan burungnya, itu nggak bisa. Apalagi aviari semi alam yang memiliki luas dan ketinggian seperti ini. Karena kalau ada apa-apa susah untuk kontrolnya, susah untuk nangkepnya.
Jadi benar-benar kita pikirkan matang-matang. Gak perlu mewah, gak perlu yang wah. Sederhana, benar-benar terkonsep dan kita pikirkan. Benar-benar. Aksi hari kita ini apa ya? Ini lebih ke shelter ya. Rumah singgah sementara buat burung-burung yang kita rescue di pasar burung, di kios-kios burung yang sudah hampir mati dan terbengkalai. Bahkan sering juga dikasihkan sama pedagangnya. Karena ya memang daripada bangke, nyampah, ya lebih baik dikasihkan. Dari beberapa burung itu ya nggak semua selamat, jadi hanya beberapa aja yang selamat, yang lain ya karena sudah kritis nggak tertolong dan mati. Sayang banget sebenarnya, tapi ya kita harus ada upaya untuk menyelamatkan seperti ini. Jadi burung-burung yang sudah bisa kita karantina, selamat, lolos seleksi alam. Akhirnya kita masukkan di sini. Kita tampung sementara di aviari kita ini. Selain itu juga isi aviari kita ini juga amanah ya. Ini hasil hibah dari teman-teman semua yang sudah bosan dan malas merawat burung lagi. Biasanya sih burung-burung luar Pulau Jawa yang kita tampung di sini yang masih ada ya. Untuk burung-burung Jawa atau burung-burung endemik Pulau Jawa, sebagian itu sudah kita lepas liarkan di sekitar aviari buat menambah populasi aja burung-burung di sekitar aviari. Karena untuk merilis burung ke alam itu juga ada aturannya, tidak boleh sembarangan, hanya burung-burung lokaliti Jawa saja yang boleh dilepas liarkan di Pulau Jawa. Sementara burung-burung luar Pulau Jawa seperti burung dari Papua, Sulawesi, Sumatera, itu kita tampung sementara di aviari kita ini. Sekaligus juga kita kasih pasangan. Kita carikan pasangannya, kita jodohkan. Jadi mereka ini kita jadikan etalase untuk bahan kita belajar tentang bagaimana karakternya, seperti apa pola pengembang biakannya. Ya syukur-syukur mau berkembang biak di ekosistem yang kita modifikasi semirip mungkin dengan alam liarnya ini. Jadi aviari ini adalah perpustakaan hidup kita semua. Kita amatin semua perilaku burung-burung ini. Ya anggap aja ini di hutan mini ya. Jadi kita dokumentasikan kejadian-kejadian yang memang jarang kita ketahui ketika di habitatnya di hutan sana. Di sini kita amati, kita catat dan videokan sebagai arsip yang kita bagikan ke teman-teman semuanya di BDB Channel ini.
Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ini memang ya apa adanya. Mungkin teman-teman hanya bosan lihat muka saya aja sebenarnya. Nggak bosan dengan isinya. Saya harap begitu. Jadi tetap support ya teman-teman. Tolong dibantu kasih masukannya atau input-input yang membangun. Biar kita bisa terus berjalan dan membawa manfaat tentunya. Terutama aviary ini yang tetap kita pertahankan akhirnya. Setelah beberapa waktu sempat jatuh bangun, kekurangan biaya operasional bahkan, tapi berbekal tekad dan keyakinan, kita putuskan untuk tetap maju terus. Sekali lagi, mohon supportnya, biar kita bisa tetap ikut berkontribusi terhadap pelestarian burung-burung di Indonesia. Tanpa dukungan kawan-kawan semua, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa ngapa-ngapa. Sementara kita berikhtiar dengan aviary ini untuk membantu pelestarian burung-burung yang memang sudah terlanjur berada di luar habitatnya dan terjebak di perdagangan. Sementara yang di hutan, yang masih di hutan ya, mari kita jaga burungnya, kita jaga hutan rumah mereka, biar mereka bisa tetap lestari, berkembang biak untuk generasi yang mendatang.